Terima kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita Perdana edisi Khamis 19 Januari 2023. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Malaysia Madani, misi mengangkat semula martabat dan kegemilangan negara di persada dunia. RM6 bilion mampu diselamatkan jika kelemahan dikemuka laporan Ketua Audit Negara diperbaiki. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Salah satu negara yang harum dikenali dan dihormati sebagai negara makmur, negara adil, negara yang menolak sebarang bentuk kezaliman terhadap individu atau kaum. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Itu tadi antara iltizam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilontarkan beliau pada Majlis Amanat Sempena Wacana Membangun Malaysia Madani di Putrajaya. Dengan visi membangun tanah air yang lebih mampan dan makmur, berteraskan roh daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan ihsan, keterangkuman dan kesaksamaan menjadi teras utama. Enam kerangka menjadi tonggak pelaksanaan konsep madani di bawah kerajaan perpaduan. Ikuti laporan disediakan. Konsep yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bagi merealisasikan sebuah pembangunan negara yang lebih mampan dan adil berteraskan enam rukun. M pertama dalam madani merujuk kepada kemampanan, manakala A kesejahteraan, D daya cipta, A hormat, N keyakinan dan I ihsan. Enam rukun utama madani merupakan cerakinan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran Al-Majid serta cerminan daripada kepribadian dan ketokohan junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Madani menggabungkan kaedah sedia ada dan baharu bagi menangani isu terkini dan ketidakpastian. Wahana Malaysia Madani bertunjangkan empat teras strategik utama, iaitu membina semula ekonomi, menjamin kesejahteraan insan, reformasi institusi demokrasi dan perundangan serta mewujudkan pentadbiran beramanah. Madani menjadi tonggak bagi setiap teras yang akan diteroka ke arah memperkukuh 8 keperluan melibatkan ekonomi dan kewangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, budaya, bandar dan luar bandar. 3 pemboleh daya strategik berfungsi sebagai enjin penggerak, iaitu digitalisasi perkhidmatan rakyat, pendaya upayaan bakat terbaik negara dan pemerkasaan pengurusan projek strategik. Perdana Menteri menyeru semua pihak khususnya barisan jemaah menteri dan warga perkhidmatan awam supaya menerapkan madani dalam urusan pentadbiran. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut melancarkan buku Membangun Negara Madani yang mencerakinkan visi dan kerangka dasar reformasi. Ia turut digarap berdasarkan pengalaman sepanjang keterlibatan beliau selama 4 dekad dalam bidang politik. Sazwani Samsu, RTM.
Perdana Menteri turut menegaskan telah tiba masanya untuk menamatkan salah ukur kemajuan manusia dengan pertumbuhan ekonomi semata-mata. Justru kerajaan akan menstruktur semula ekonomi negara berlandaskan tiga keutamaan strategik, iaitu membasmi kemiskinan, penstrukturan semula ekonomi dan memulih serta menjana ekonomi berteraskan konsep Malaysia Madani. Dato' Sri Anwar berkata pertumbuhan dan pengembangan ekonomi negara perlu dicapai dalam konteks yang lebih luas, iaitu ekonomi manusiawi yang mengutamakan keperluan rakyat. Kalau meminjam pendapat Einstein, everything that can be counted does not necessarily count. Everything that counts cannot necessarily be counted. Maknanya kalau saudara itu masuk kategori, keluarga itu masuk kategori miskin tegar, saudara tidak akan terpukau dengan angka. Saudara akan bergelut dengan permasalahan hidup. Kalau saudara anak muda yang menganggur, saudara tidak akan terpukau dengan angka bahawa kadar pengangguran menurun kerana tidak ada jaminan masa depan saudara. Begitu juga kalau kita bicarakan soal inflasi terkawal. Tapi bagi orang yang hidupnya yang di tahap yang lebih sukar dan rendah, maka permasalahan itu, angka-angka itu tidak membantu. Sebab itu saya sebutkan tentang ekonomi manusiawi. Kerana ekonomi manusiawi itu akan tentunya menolak prinsip unbridled capitalism yang sedikit sebanyak diamalkan oleh kita dahulu. Tambah beliau, prinsip keadilan sosial juga menjadi tunjang kepada konsep ekonomi manusiawi. Perdana Menteri yakin ekonomi manusiawi bukan sahaja masih relevan, bahkan mustahak sebagai pendekatan menyeluruh demi negara mencapai pertumbuhan ekonomi lestari yang juga prihatin rakyat dari segi rohani dan jasmani. Pada amanat sama, Perdana Menteri turut mengusulkan indeks kemiskinan pelbagai dimensi. Ia sebagai kaedah alternatif mengukur kadar kemiskinan berdasarkan dimensi keperluan asas. Jelas Dato' Sri Anwar, meskipun kadar kemiskinan negara menurun dengan ketara, namun hakikatnya jumlah rakyat miskin masih tinggi. Setakat Julai 2022, lebih 136,000 isi rumah masih dalam kategori miskin tegar, sementara lebih 308,000 isi rumah dalam kategori miskin. Ukuran kadar kemiskinan mesti berubah. Selain daripada pendapatan, ialah diberi ukuran kemiskinan pelbagai dimensi. Disebut multi-dimensional index untuk mengukur kemiskinan. Ini lebih adil. Rakyat umumnya dan kita dalam kategori yang lebih atas ukur pendapatan itu dari suku yang lain, ya. Rumah dan kenderaan dan keselesaan hidup dan pendidikan anak-anak. Tetapi bila ukur kadar kemiskinan, hanya pendapatan. Sebab itu ia harus diperluaskan dan ini telah pun dimulakan sebelum ini dan saya mahu perkara ini insyaAllah dilengkapkan. Barulah disebutkan masyarakat itu benar-benar madani yang ada keprihatinan, ada ihsan, ada rahmah dalam menjalankan tugas mereka. Perdana Menteri turut memberi jaminan kerajaan perpaduan tidak akan meminggirkan masyarakat minoriti di negara ini termasuk di Sabah dan Sarawak. Beliau juga telah meminta timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof untuk mengetuai pasukan bagi menyelesaikan sebarang masalah yang sebelum ini mengguris perasaan rakyat di Sabah dan Sarawak. Kelemahan mengurus dan menggunakan ruang untuk memperkaya kelompok-kelompok kecil perlu dihentikan segera. Tegas Perdana Menteri, sekiranya pimpinan politik dan penjawat awam mengurus tadbir dengan berkesan, secara tidak langsung negara dapat mendepani cabaran ekonomi dengan yakin dan lebih baik. Ujar beliau berdasarkan penelitian bersama Jemaah Menteri mengenai laporan Ketua Audit Negara 2021 semalam, kerajaan sebenarnya mampu menyelamatkan 5 hingga 6 bilion ringgit sekiranya kelemahan-kelemahan tersebut diperbaiki.
sekiranya dapat diperbaiki kelemahan-kelemahan yang disebut berulang kali selama berpuluh tahun oleh Ketua Duit Negara, oleh pimpinan politik dan penjawat awam, saya yakin 5-6 bilion ringgit boleh diselamatkan. Itu dari laporan Ketua Duit Negara. Dan dari kajian projek-projek besar dan termasuk kekuatan badan penguatkuasaan, sekiranya dijalankan dengan teliti, telus dan bertanggungjawab, saya yakin berbilion ringgit lagi boleh diselamatkan. Lalu kalau kata dana kita ini kurang 15 bilion, pengurusan yang cekap dan baik itu boleh menyelamatkan 15 bilion tanpa projek-projek baru atau ikhtiar dan inisiatif baru. Inilah cabaran kita yang tidak mungkin dilaksanakan dengan jemaah menteri sahaja, tetapi dengan seluruh kekuatan yang ada. Tradisi dan budaya. Tambah Perdana Menteri, Belanjawan 2023 yang bakal dibentang pada 24 Februari ini akan mengembalikan beberapa asas untuk mempercepat kelulusan, menghentikan kaedah mendapat komisen yang bukan hak. Selain menegakkan sistem negara yang tidak memilih bulu dalam melaksanakan tanggungjawab mereka serta tidak menindas, menekan individu atau puak yang tidak mendukung kerajaan. Datuk Seri Anwar turut meminta semua pihak memberikan galakan dan dorongan penuh kepada perusahaan tempatan yang berteraskan madani bagi menyumbang kepada pertumbuhan dan menarik pelaburan asing. Jelas beliau, perusahaan kecil dan sederhana PKS merupakan tulang belakang ekonomi Malaysia kerana menyumbang 38% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. PKS di seluruh negara membentuk 97.2% daripada jumlah keseluruhan perniagaan di Malaysia dan menggaji hampir 70% tenaga kerja negara. Justru memastikan PKS berkembang dan maju harus menjadi keutamaan kerajaan. Semua kontrak-kontrak besar negara kita, kita berikan kepada konglomerat atasan. Harus ada pendekatan yang lebih jelas untuk memastikan bahawa golongan yang masuk dalam kategori PKS, termasuk yang Bumi Putera, itu harus diberikan peluang supaya dapat diangkat kedudukan mereka dan tidak dibolot sama ada dalam isu perolehan dan juga kontrak-kontrak besar oleh kerajaan. Jadi perkembangan kemajuan PKS itu lebih bermakna daripada mendukung kelompok konglomerat yang terpilih. Saya tidak bermaksud untuk menafikan peluang mereka untuk bersama, bersaing. Tetapi dari segi dasar kerajaan, mestilah beralih sedikit, anjak sedikit daripada pendekatan yang lama, persaingan di antara di kalangan syarikat-syarikat besar atasan. Semua agensi kerajaan di peringkat persekutuan maupun negeri perlu memahami dan melaksanakan tindakan susulan bagi menterjemah keberkesanan konsep Malaysia Madani dalam dasar kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, selain menterjemah Malaysia Madani kepada modifikasi terhadap dasar sedia ada, ia harus diimplementasi oleh semua pihak. Idealisme ini mesti diterjemahkan kepada dasar yang sedia ada dan modifikasi pada dasar-dasar kerajaan yang ada. Yang lebih penting ialah soal implementasi dari idealisme seorang pemimpin. Dalam hal ini, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar telah melontarkan pandangan mengenai masyarakat madani sejak lebih daripada suku abad yang lalu. Dan apabila Allah Ta'ala mentadirkan beliau menjadi nahoda pada kerajaan yang ada, tentunya kerajaan yang diketuai oleh beliau dan dokongan daripada pelbagai parti harus memberikan penghayatan terhadap
pelaksanaan dan juga follow through kepada pelaksanaan yang berkenaan. Dan akhirnya kita lihat bahawa masyarakat harus digarisbawahi dengan penuh kesejahteraan. Maka ukuran kesejahteraan itulah yang disebutkan oleh beliau dalam ucapan ulung tadi, memperlihatkan bahawa akhirnya keterangkuman dari pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama, bahasa dan juga wilayah. Kerajaan kini perlu fokus dalam menerapkan dasar Malaysia Madani supaya seluruh rakyat dapat menghayatinya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, konsep Malaysia Madani bukan sahaja untuk mengangkat martabat negara tetapi bagi menyelesaikan masalah semua golongan rakyat. Perdana Menteri bukan sahaja meletakkan Malaysia Madani sebagai kerangka asas untuk gerak kerja bagi kerajaan perpaduan tetapi juga satu misi untuk seluruh rakyat Malaysia. Selepas ini, semua kementerian, semua agensi dan badan-badan kerajaan akan mula meneliti dokumen ini dan mengaplikasikan dalam dasar dan juga pelaksanaan bagi gerak kerja kementerian. Bagi saya sendiri, sebenarnya Kementerian Komunikasi dan Digital, kami ada satu pemukiman pada hari ini dan kita akan bedah buku dan meneliti apa yang telah diumum oleh Perdana Menteri serta gagasan yang dibawa ini. Konsep Malaysia Madani yang digagaskan Perdana Menteri memenuhi aspirasi tujuh teras yang digariskan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, terjemahan Madani itu dilihat bertepatan dengan apa yang sedang dilaksana kementerian itu. Antara lain, kalau kita sebut tentang kemampanan misalnya. Jadi sewaktu saya sebut tadi dalam ucapan saya bahawa antara isu kemampanan yang kita harus tengok adalah bilik darjah, kemudian kurikulum, kemudian bagaimana juga kemampanan kesejahteraan misalnya, bagaimana kesejahteraan guru-guru dan juga anak murid kita. Sebab itu kita memang rangkumkan dalam murid ceria, guru bahagia, sekolah bintara dan negara sejahtera ini kerana nak memaknai rangka Madani tadi. Jadi saya fikir kita tidak tertinggal dalam mana-mana. Kemampanan itu termasuk juga dalam pembangunan sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Dan juga dari segi ihsan tentang pembinaan karakter, ABC dan lain-lain itu yang saya fikir seiringlah. Tak ada masalah. Sebelum ini, Fadlina menggariskan tujuh teras KPM antaranya komunikasi kementerian dan sekolah yang lebih telus, kebajikan guru serta keciciran pendidikan. Konsep Malaysia Madani diyakini tidak membataskan jalinan kerjasama positif ke arah tadbir urus yang baik demi mengatasi korupsi. Malah, ketua-ketua kerajaan negeri yang berlainan ideologi politik turut terbuka untuk sama-sama merancakkan pembangunan negara dan negeri. Beliau mengajak semua rakyat dengan gambaran pada hari ini kehadiran wakil-wakil rakyat, kehadiran pemimpin-pemimpin di pelbagai peringkat, penjawat awam, malahan menteri besar daripada negeri yang bukan daripada kerajaan gabungan pun datang bersama-sama. Ini adalah satu situasi di mana beliau ingin menggerakkan rakyat bersama-sama ke arah perubahan untuk memulihkan demi kebaikan negara. Dengan beberapa penekanan atau terhadap beberapa perkara berkenaan dengan urus tadbir yang baik, membuang penyelewengan dan korupsi, menyelamatkan mereka yang tertinggal dan terpinggir, di samping mengangkat martabat serta nama negara dan memulihkan nama negara di peringkat antarabangsa. Apa yang penting bagi saya ialah pelaksanaan macam mana dari segi rangka kerja yang seharusnya difahami oleh semua pihak daripada pihak policy makers dan juga jentera-jentera kerajaan untuk memahami dari segi pelaksanaan. Dan itulah yang menjadi cabaran terbesar kita dalam melaksanakan apa jua dasar-dasar yang baru digagaskan oleh sesebuah pentadbiran. Penganalisis politik pula percaya pembentukan sebuah masyarakat madani mampu mengangkat Malaysia menjadi sebuah negara maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan.
sudah pasti dalam usaha untuk membina masa depan negara ke arah membawa satu lonjakan ataupun kebangkitan dalam pentadbiran ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan tumpuan kepada soal madani, soal mampan, sejahtera, daya cipta, soal keyakinan, soal ihsan, soal hormat itu penting supaya membina nilai-nilai yang memberikan suluhan kepada nilai yang memperkukuhkan, memberikan satu peneguhan ke atas moral. Dan juga soal etika, soal jati diri. Ini amat bersesuaian pada waktu ini kerana kalau kita lihat fokus utama adalah untuk membina kembali ekonomi negara, memastikan rakyat menikmati mutu kualiti gaya hidup yang lebih bagus daripada sebelum ini, dan konsep ketulusan, kerjasama, keikhlasan itu amat penting kerana jika sesuatu dasar yang dilaksanakan, inisiatif ataupun apa-apa program yang mahu dilancarkan oleh kerajaan bagi kepentingan rakyat. Pembangunan ekonomi komprehensif hanya boleh dicapai sekiranya Malaysia mengutamakan integriti dan ketelusan. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid berpendapat amalan itu bukan sahaja penting dalam rangka pelan tindakan, malah perlu diterapkan dalam pelaksanaan dan pengoperasiannya. Kita bukan sekadar mengejar indikator ekonomi semata. Kita bukan hanya sekadar ingin menjadi negara berpendapatan tinggi, tetapi kita ingin mengejar kelestarian ekonomi yang lebih komprehensif, yang mempunyai pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan sahsia mahupun pembangunan politik. Dan kita ingin mencapai ini sebagai satu keluarga Malaysia. Nilai-nilai keluargaan yang murni disuntik di dalam pelan pertumbuhan ini. Dan kita ingin mencapainya sebagai satu bangsa Malaysia yang bukan sahaja ampuh, kukuh, malah berdaya maju. Tambah beliau, sebarang pelaksanaan juga harus melibatkan rakyat sebagai pemegang taruh utama, termasuk laporan mengenai perbelanjaan kerajaan. Membangun Malaysia Madani juga dilihat selari dengan konsep Maqasid Syariah, Matlamat Pembangunan Mampan SDG dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Justru hasrat ini harus didokong bersama oleh semua pihak. Saya rasa sangat gembira dengan apa yang Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ideologikan. Okey, sebelum ni kita ada Keluarga Malaysia dan kali ini kita dengan pimpinan kerajaan baru adalah berteraskan masyarakat ataupun Malaysia Madani yang membawa maksud Malaysia maju. Madani ini maksudnya Malaysia yang bertamadun dan juga Malaysia yang baru, ke arah yang baru dari segi ideologi, dari segi pimpinan dan juga dari segi segala-galanya lah, dalam, dan ini memberikan nafas baru kepada semua rakyat Malaysia. Kalau kata masyarakat maju, maknanya kita, generasi kita daripada sebelum tu dan sekarang ni, maksudnya akan mendapat pendidikan, pendidikan yang secukupnya lah supaya menjadi insan yang apa celik pendidikan lah kan. So lagi satu, dari segi keadilan maknanya semua peringkat akan mendapat didikan yang sama. Insentif tu memang kita sambut baik lah, tapi satu, kita nakkan insentif yang diberi tu betul-betul menepati sasaran. Orang yang betul-betul terlibat dengan keadaan banjir itu kan. Jadi lagi satu, tak ada kerenah birokrasi lah. So apa-apa yang akan diberi itu akan dapat diterima oleh masyarakat dengan mudah dan sama rata. Bagi saya, ia satu inisiatif yang bagus, konsep yang bagus daripada PM kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk membangunkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu, yang boleh bercampur gaul dengan baik antara satu sama lain. Negara kita banyak bangsa dan saya rasa tak ada masalah. Memang sangat bagus.
Bagi saya, apa yang disarankan oleh kerajaan itu adalah amat terbaik. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia menyokong dan memberi satu kerjasama yang padu terhadap apa sahaja cadangan dan perancangan kerajaan kita. Pengeluar semikonduktor terbesar dunia, Intel, menyatakan komitmen untuk melabur RM30 bilion selama lebih 10 tahun bagi mengembangkan operasi di Pulau Pinang dan Kulim Kedah. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pelaburan dijangka mewujudkan kira-kira 9,000 pekerjaan termasuk bidang pembinaan. Beliau mengadakan pertemuan bersama Ketua Pegawai Operasi Global Intel, Kevian Esfarjani, di luar sesi mesyuarat tahunan Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 di Davos, Switzerland. Selain Intel, pengeluar produk kecantikan, fabrik dan penjagaan rumah terkemuka PNG turut memberi komitmen untuk melabur lebih banyak di Malaysia. Perbincangan bersama Presiden PNG Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Suranjan Mageswaran, serta Naib Presiden Hubungan Kerajaan Global dan Dasar Awam PNG Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Cecilia Tan. Tengku Datuk Seri Zafrul turut bertemu Wakil Pengendali Pelabuhan Kedua Terbesar di Eropah, Port of Antwerp Bruges International, bagi membincangkan potensi pelaburan sektor logistik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula hari ini, 19 sehingga ke 25 Januari, rantau negara kita akan menerima luruan monsun di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia. Justru itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan dua jenis amaran. Amaran yang pertama adalah amaran hujan berterusan peringkat waspada yang dikeluarkan di beberapa negeri di pantai timur. Buat masa ini terdapat dua peringkat. Peringkat yang pertama bermula hari ini sehingga ke 21 Januari melibatkan dua negeri, iaitu di negeri Pahang dan juga di negeri Johor. Di negeri Pahang melibatkan daerah Pekan dan juga Rompin, serta di daerah Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga di Johor Bahru di negeri Johor. Dan peringkat yang kedua adalah dia bermula pada 20 sehingga ke 22 Januari yang melibatkan tiga negeri, iaitu di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang. Di negeri Kelantan melibatkan di kesemua jajahan di negeri Kelantan, begitu juga semua daerah di negeri Terengganu serta di daerah Kuantan di negeri Pahang, yang mana dalam tempoh ini sehingga ke 22 Januari hujan berterusan boleh berlaku, dan harus diingatkan hujan yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Baik, amaran yang kedua adalah amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga, kerana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 50 hingga ke 60 km sejam di kawasan perairan Laut Cina Selatan, yang turut melibatkan kawasan perairan di negara kita yang melibatkan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor Timur. Dan harus diingatkan dalam tempoh ini ianya adalah berbahaya kepada buah-buah kecil serta sukan negara selaut, aktiviti perkapalan, menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Jadi pada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan apa jua amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini.
Pada ketika ini, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di bahagian tengah dan juga pantai timur serta selatan di semenanjung Malaysia. Pada kini, hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan memandangkan kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut. Jadi, hujan yang berlaku di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang akan terus memasuki ke kawasan barat. Jadi, di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor akan terus mengalami keadaan cuaca yang agak lembap dan kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam. Begitu juga di negeri Pantai Timur, di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di bahagian tengah di negeri Pahang. Buat masa kini, di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, buat masa kini alhamdulillah tiada hujan yang berlaku. Keadaan yang lembap juga berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini di negeri Sabah, hujan beserta rebut petir kini sedang berlaku melibatkan di bahagian pedalaman serta hujan di satu tempat turut berlaku di bahagian Sandakan. InsyaAllah, hujan yang berlaku di negeri Sabah ini akan beransur-ansur dan tidak lama lagi. Baik, bagi di negeri Sarawak, hujan beserta rebut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan di bahagian tengah di negeri Sarawak dan ianya agak tertumpu di bahagian barat dan juga tengah, iaitu melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Kapit, di bahagian Carike, Sibu, begitu juga di bahagian Bintulu dan juga di bahagian Miri. Baik, hujan yang berlaku di tengah dan juga barat di negeri Sarawak ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Baik, ini sahaja ramalan yang dapat saya kongsikan dengan anda. Dapatkan info cuaca yang lebih terperinci dan sahih melalui aplikasi My Cuaca ataupun terus ke laman sesawang kami di www.met.gov.my dan di kesemua media sosial kami. Sekian, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Semalam untuk skuad hoki kebangsaan kita. Ada perincian menarik bersama dengan rakan penyampai Azamuddin Hussein dalam edisi sukan. Silakan. Azam. Faizal Sari muncul wira raih gol saat akhir. Crystal Palace sekat kemarahan United. Saya Fatih Dayak dan Margaret Gambang. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kita mulakan dengan hoki Piala Dunia 2023. Malaysia menamatkan saingan kumpulan C di tempat kedua selepas menewaskan New Zealand 3-2 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Kalinga, Bhubaneswar, India. Peluang yang cukup baik untuk share. The Speedy Tigers yang turun dengan misi wajib menang memulakan perlawanan dengan positif apabila berjaya menjaringkan gol pertama minit ke-9 hasil gol padang Faizal Sari. Namun di suku kedua, tiada sebarang gol dihasilkan walaupun anak-anak buah Arus Hevaraj berulang kali mengasak ke kubu New Zealand. Malaysia yang ingin mencipta sejarah di Piala Dunia edisi ke-15 ini terus menyerang kubu The Black Kids dan berjaya menggandakan kedudukan 2-0 minit ke-43 menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Muhammad Razi Abdul Rahim.
Di suku keempat, New Zealand berjaya menyamakan kedudukan dua sama menerusi jaringan Haden Phillips minit ke-52 dan Sam Land seminit kemudian. Faizal Sari muncul wira negara apabila meledak gol ketiga Malaysia minit ke-57 untuk Malaysia menamatkan perlawanan 3-2 sekaligus lonjak ke kedudukan kedua kumpulan C dengan 6 mata. Ini pula badminton terbuka India 2023. Beregu wanita utama negara, Pearlie Tan dan M. Tinah mara ke suku akhir selepas menumpaskan pasangan Taiwan, Li Chia Sin dan Tang Chung Sun. Aksi yang berlangsung di KD Jardaf Indoor Hall itu menyaksikan gandingan negara memerlukan 51 minit sebelum menang 21-14, 14-21 dan 21-6. Turun selaku pilihan ke-8 kejohanan, Pearlie dan Tinah bermula cemerlang mendahului 11-6 pada pertengahan set pertama dan seterusnya menang 21-14. Pearlie dan Tinah bagaimanapun gagal meneruskan momentum di set kedua apabila tumpas 14-21 sekaligus diheret ke set penentuan. Enggan pulang awal, juara terbuka Perancis 2022 itu bangkit dengan permainan lebih kemas untuk mengawal permainan dan menang mudah 21-6. Pearlie dan Tinah bakal berdepan sama ada gandingan Jepun, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi atau pilihan ketiga kejohanan dari Korea Selatan, Kim So-yong dan Kong Hee-yong dalam aksi suku akhir esok. Jadikan kejayaan dicapai sebagai pembakar semangat. Itu suntikan semangat oleh Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh, yang mahukan semua atlet negara bekerja keras dan berusaha untuk mencapai kejayaan membanggakan. Ia susulan skuad Tenpin Bowling Negara cemerlang meraih 4 emas di kejohanan Tenpin Bowling Asia ATBC kali ke-26. Saya rasa kita kena meneliti resepi kejayaan ini dan bagaimana kita boleh mengulangi resepi ini bagi atlet-atlet yang lain. So kita kena adakan lebih banyak lagi engagement dan saya juga mahukan generasi yang akan datang, generasi muda ini untuk mempunyai idola sukan. Skuad Tenpin Bowling Negara unggul untuk memastikan reputasi mereka sebagai kuasa besar sukan itu di rantau ini kekal dengan merangkul 4 emas, 5 perak dan 3 gangsa secara keseluruhan. Dalam kejohanan tersebut, jaguh Bowling Negara Rafiq Ismail membuktikan statusnya sebagai pemain nombor 1 Asia apabila menyapu bersih 4 emas pada perlawanan yang berlangsung di Pusat Bowling Persatuan Olahraga China Selatan di Hong Kong. Rafiq merangkul emas keempat kejohanan itu selepas muncul juara dalam Masters lelaki sekaligus merampas kembali gelaran terakhir yang dimenanginya pada 2016 di venue sama. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita ke perkembangan seterusnya, kejuaraan bola sepak pantai AFC 2023. Malaysia berdepan laluan sukar dalam kumpulan B selepas diundi bersama naib juara edisi lalu, Emiriah Arab Bersatu UAE dan juara edisi 2017, Iran. Selain Iran dan UAE, Malaysia turut bakal menerima tentangan Uzbekistan dalam kejohanan yang berlangsung pada 16 hingga 26 Mac. Undian yang berlangsung hari ini turut menyaksikan juara bertahan Jepun diundi dalam kumpulan C bersama Lebanon, China dan Indonesia. Satu lagi wakil ASEAN, Thailand, bakal berdepan cabaran juara edisi 2006, Bahrain, Afghanistan dan Arab Saudi dalam kumpulan A. Manakala Oman, Palestin, Kuwait, Kyrgyzstan diletak dalam kumpulan D. Dua pasukan terbaik setiap kumpulan bakal mara ke peringkat suku akhir. Tiga pasukan terbaik kejohanan seterusnya akan menempah tiket bertanding di kejohanan Piala Dunia Bola Sepak Pantai 2023 di UAE. Malaysia mencipta sejarah mara ke peringkat suku akhir edisi 2019 selaku naib juara kumpulan, namun selepas itu tewas kepada UAE. Jepun muncul juara pada 2019 menumbangkan UAE menerusi penentuan sepakat penalti dalam aksi final. Baik, sebagai persediaan menjadi tuan rumah Piala Dunia Remaja Lelaki 2023 hujung tahun ini, skuad hoki muda negara telah memulakan persiapan awal dengan menyertai aksi persahabatan di Australia yang berlangsung dari 18 hingga 31 Januari di Perth.
Siri jelajah yang diatur ini adalah sebagai pendedahan buat skuad projek khas lelaki kebangsaan bagi mendapatkan perlawanan yang berintensiti tinggi. Ketua jurulatih Muhammad Amin Rahim berkata beliau mahu anak-anak buahnya mengutip pengalaman sebanyak mungkin berusi pendedahan yang diberikan ini memandangkan Australia merupakan kuasa besar hoki dunia pada masa ini. Kalau kita lihat Perth, Australia, kita tahu Australia, kita tahu ranking world number one, and dari segi hoki mereka, dia orang antara pasukan yang dari segi fizikal sangat pantas, dari segi pemikiran speed of thought orang lebih baik. So saya rasa ini negara, salah satu negara yang bagus untuk kita pergi, dan banyak benda kita akan belajar di sana nantilah. Seramai 20 pemain dibawa mengikuti siri jelajah ini. Kerja-kerja menaik taraf dan menambah baik kemudahan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Star Paroi dijangka bermula bulan Mac ini. Exco Belia dan Sukan Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani berkata, ia membabitkan penggantian tempat duduk penonton yang lebih baik dan bernombor. Kerja-kerja naik taraf dan menambah baik itu membabitkan kos berjumlah RM1.2 juta adalah bagi memenuhi piawaian sebagai venue kejohanan bola sepak bertaraf antarabangsa pada masa depan. Di mana kita ingin menaik taraf tempat duduk yang ada di stadium tersebut. Kalau kita lihat stadium-stadium antarabangsa termasuk Stadium Bukit Jalil atau stadium di JDT di Johor, mereka ada kerusi yang dipasang kepada setiap tempat duduk. Setiap itu menjadi salah satu syaratlah kalau kita ingin jadikan venue Stadium Tun Kadir Rahman ini sebagai suatu venue yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, mesti ada seat yang khas tu, yang bernombor. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Wisma Negeri Seremban. Tambahnya, peruntukan itu dijangka dapat memasang 30,000 kerusi bernombor di stadium berkenaan. 1,500 pesilat daripada 83 pasukan mengesahkan penyertaan bagi kejuaraan silat terbuka kebangsaan Piala Exco Belia dan Sukan Negeri Sembilan yang akan dianjurkan buat julung kalinya pada 27 hingga 29 Januari ini. Menurut Exco Negeri, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani, kejohanan tersebut akan mencungkil bakat baharu menerusi penyertaan peserta seawal usia 6 tahun. Dengan adanya kejohanan ini, kita akan dapat melibatkan penyertaan daripada umur yang paling celik lah, umur 6 tahun. Selalunya kejohanan-kejohanan ini menumpu kepada umur 17 ke 21 tahun yang akan mewakili negara di peringkat sukan Malaysia maupun sukan C. Tapi anak-anak yang peringkat pembangunan ini. Jadi saya kira kejohanan silat terbuka kebangsaan yang kita anjurkan ini boleh membantu dari segi pembangunan sukan silat yang akan membantu juga negara melahirkan pesilat-pesilat yang lebih baik pada masa yang akan datang. 7 kategori bakal dipertandingkan selama 3 hari kejohanan berlangsung di Centre Court Paroi. Pemenang akan membawa pulang piala kejohanan mengikut kategori dengan juara keseluruhan bakal membawa piala serta wang tunai berjumlah RM3,000. Baik, kita beralih pula ke Liga Perdana Inggeris. Crystal Palace berjaya menghentikan seketika momentum Manchester United selepas berjaya mengikat keputusan satu sama pada pertemuan awal pagi tadi. Skuad kendalian Erik Ten Hag mendahului permainan di Stadium Selhurst Park menerusi rembatan Bruno Fernandes pada babak pertama. Tersentak dengan jaringan itu, Palace cuba bangkit dengan melancarkan beberapa serangan berbahaya namun berjaya dinafikan penjaga gol David De Gea. Gol penyamaan yang dicari-cari akhirnya tiba pada masa kecederaan selepas percubaan menarik Michael Olise menerusi sepakan percuma berjaya menewaskan De Gea. United kini menghuni tangga ketiga liga terikat 39 mata dengan kelab tangga kedua Manchester City dan dipisahkan dengan perbezaan jaringan. Ini pula tenis terbuka Australia. Bintang Greece Stefanos Tsitsipas membuktikan dirinya berada di tahap berbeza apabila mudah menyingkirkan wakil tuan rumah Rinki Hijikata di pusingan kedua.
Di jadual berdepan, pemain Belanda Talon Griekspoor di pusingan ketiga esok. Ya, saudara, edisi Sukan 19 Januari berakhir di sini. Saya Azamri Hussein, salam sukan dan salam perpaduan. Kita kembali bersama Fatil dan juga Migrant untuk perkembangan seterusnya. Silakan. FIH Odisha Hockey Piala Dunia Lelaki 2023. Jumaat 20 Januari, Australia bertemu Afrika Selatan 3.15 minit petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Perancis bertemu Argentina 5.15 minit petang di saluran sukan RTM. Belgium bertemu Jepun 7.15 minit malam dan Korea bertemu Jerman 9.15 minit malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Dibawakan secara eksklusif hanya di RTM. Jacinda Ardern membuat kejutan apabila mengumumkan meletak jawatan Perdana Menteri New Zealand. Di Tibet pula, sekurang-kurangnya 8 penduduk maut akibat kejadian salji runtuh. Saksikan rangkuman berita luar negara. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern mengumumkan akan meletak jawatan menjelang 7 Februari ini. Ardern membuat pendedahan mengejutkan itu pada sidang media pertamanya untuk 2023 pada Khamis. Letakan jawatannya akan berkuat kuasa dengan pelantikan Perdana Menteri baharu. Kaukus untuk memilih Ketua Parti Buruh baharu akan berlangsung pada Sabtu. Ardern dilantik sebagai Perdana Menteri ketika usia 37 tahun pada 2017. Beliau antara ketua negara wanita termuda di dunia dan kedua yang bergelar ibu ketika memegang jawatan itu. Sekurang-kurangnya 8 maut susulan runtuhan salji di Lhinse yang terletak di bahagian barat daya Tibet. Runtuhan salji berlaku berhampiran jalan di perkampungan Pai di daerah Mainling dan susur keluar terowong daerah Medok pada malam Selasa. Sehingga kini belum dapat disahkan berapa orang yang hilang dan tiada sebarang maklumat lanjut dikeluarkan pihak berkuasa. Pihak berkuasa tempatan telah menghantar pasukan menyelamat ke tempat kejadian. Kementerian Pengurusan Kecemasan China turut mengarah pasukannya ke wilayah otonomi Tibet. Sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di La Vega, bahagian tengah Republik Dominika. Pasukan bomba berjaya menyelamatkan 4 penduduk yang terlibat dalam insiden itu. Masih terdapat 6 penduduk terperangkap di bawah runtuhan bangunan yang berusia lebih 30 tahun itu. Antara yang terperangkap ialah seorang ibu hamil. Punca kejadian masih dalam siasatan. Prasyarat paling penting bagi Malaysia pada masa ini ialah kestabilan politik untuk bergerak ke hadapan dengan berkesan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, kestabilan politik akan membolehkan perancang memberi tumpuan melaksanakan dasar dan langkah yang perlu untuk membina keyakinan pelabur. Tegas baginda, Malaysia mempunyai asas institusi yang kukuh dalam pelbagai aspek dan perlu mempunyai iltizam politik untuk memacu institusi negara ke hadapan secara progresif. Model pembangunan negara juga perlu benar-benar inklusif. Ini kerana pendekatan dalam bidang pendidikan dan pembangunan modal insan kepada kemiskinan dan ketidaksamarataan perlu melibatkan penyertaan semua rakyat tanpa mengira etnik dan agama. Sultan Nazrin Shah melancarkan buku Malaysia's Leap into the Future, The Building Blocks Towards Balanced Development di Ibu Negara. Buku terbitan Institut Asia Eropah Universiti Melaya itu berkisahkan pembangunan masa depan negara, merangkumi topik seperti membasmi kemiskinan, ketidaksamaan pendapatan serta menambah baik sektor keuangan dan tenaga kerja.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kuching hari ini bagi memulakan lawatan kerja sulungnya ke Sarawak selama dua hari. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Unggah Embas mengetuai Kenamaan Negeri menyambut ketibaan Perdana Menteri. Malam ini Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri Majlis Jamuan Negeri di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, manakala esok beliau akan menghadiri mesyuarat tindakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak Petrajaya. Perdana Menteri kemudiannya dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jami' Negeri Sarawak sebelum menghadiri kenduri rakyat sempena program jelajah kerajaan perpaduan di Kubah Ria Kuching. Beliau kemudian dijadual membuat kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud di Demak Jaya sebelum berangkat pulang ke ibu negara. Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Keputusan itu menjadikan kadar tertinggi dan terendah koridor bagi OPR turut kekal masing-masing pada 3% dan 2.5%. Bank Negara dalam kenyataan menjelaskan, risiko pertumbuhan ekonomi domestik menjadi perlahan berpunca daripada pertumbuhan global yang lebih lemah daripada jangkaan. Selain itu, ia turut didorong konflik geopolitik yang semakin meruncing serta gangguan ketara pada rantaian bekalan yang kembali wujud. Inflasi keseluruhan pada Januari hingga November 2022 mencatat purata 3.4%. Manakala bagi keseluruhan tahun ini, inflasi keseluruhan dan inflasi teras dijangka sederhana namun kekal pada tahap tinggi berikutan tekanan permintaan dan kos yang berlarutan. Menurut Bank Negara, pengekalan OPR membolehkan MPC menilai kesan pelarasannya secara kumulatif berikutan kesan selemasa dasar moneteri terhadap ekonomi. MPC tahun lalu mengumumkan kenaikan OPR 4 kali berturut-turut bermula Mei, Julai, September dan November. Operasi semua pejabat imigresen di UTC bakal dilanjutkan sehingga 7 malam pada hari bekerja, manakala 5 petang pada hujung minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ia antara langkah mengatasi isu kesesakan luar biasa di pejabat permohonan pasport. 20 pejabat pengeluar pasport terpilih juga akan beroperasi pada hari Sabtu dan Ahad bermula 28 Januari ini. Jadi yang saya nak sebut gini sebagai tanda kita responsif dan kita peka dengan aduan rakyat. Kita tak pernah ada denial syndrome macam saya sebutkan. Lalu apa langkah kita untuk memastikan kita dapat membantu mengurangkan kesesakan? Yang pertama, sepanjang tahun 2022, 2,574,435 pasport Malaysia dikeluarkan, meningkat 25% berbanding tahun sebelumnya. Pada Januari 2023, jumlah pengeluaran pasport juga telah mencecah 156,711 unit. Beliau berkata demikian dalam sidang media perasmian pejabat pasport KLIA di Sepang. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM27 juta kepada Pahang bagi menyelesaikan isu banjir secara jangka pendek. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusli Wan Ismail berkata, peruntukan itu akan digunakan sebaik mungkin bagi melaksana kerja-kerja membaik pulih infrastruktur awam sekaligus meminimumkan masalah banjir. Ini termasuk kerja-kerja pelebaran longkang dan membaiki infrastruktur yang rosak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan bantuan wang ehsan banjir monsun timur laut daerah Kuantan kepada 206 ketua isi rumah KIR di Sekolah Kebangsaan Pelindung. Secara keseluruhan, terdapat lebih 800 keluarga yang berpindah ke pusat pemindahan sementara layak menerima bantuan wang ehsan sebanyak RM1,000. Bantuan tersebut disalur secara berperingkat dan akan diserah kepada penerima selewat-lewatnya 16 Februari depan. Sepanjang tempoh monsun timur laut baru-baru ini, 7 daerah di Pahang terjejas dengan banjir iaitu Lipis, Jerantut, Raub, Temerloh, Bera, Kuantan dan Pekan.
Suhaimi Sulaiman dilantik sebagai Ketua Pengarah Penyiaran yang baru. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menzahirkan ucapan tahniah atas pelantikan itu menerusi hantaran di laman Facebooknya. Suhaimi berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran dan penyiaran. Beliau pernah bertugas di kumpulan media Sarawak bernama Astro Awani dan Media Prima. Fahmi yakin kepakaran Suhaimi akan terus memacu kecemerlangan dan memberi suntikan baharu buat Jabatan Penyiaran Malaysia. Tahniah daripada kami, warga kerja Jabatan Penyiaran. Sebagai menghargai petugas sempena Tahun Baharu Cina dan meraihkan semangat perpaduan, RTM menyampaikan 400 cenderahati kepada kakitangan terlibat. Jelas Pengarah Bahagian Pusat Siaran dan Kawalan Rangkaian Multichannel RTM, Ahmad Afandi Abu Hasim, selain menghargai komitmen petugas yang sentiasa bersedia memberi perkhidmatan terbaik walaupun pada musim perayaan, ia turut meraihkan kemeriahan perayaan tersebut. Pemberian cenderahati itu merupakan kelainan yang ditunjukkan pihak pengurusan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan berkenaan kepada petugas di Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media. Ayam atau naga. Di Vietnam ada ayam naga yang menjadi hidangan istimewa sempena sambutan Tahun Baharu Vietnam. Ya, seekor burung gagak pula curi tumpuan kerana jinak dan bersedia untuk bergambar. Kita saksikan segmen hashtag malam ini. Sebuah ladang ternakan di Hanoi memilih ayam naga sebagai haiwan ternakannya. Ayam naga merupakan ayam yang mempunyai kaki yang sangat tebal dan harganya boleh mencecah sehingga lebih RM8,000 seekor. Kaki tebal ayam naga atau dalam bahasa tempatan ayam dong tau dianggap hidangan istimewa dan popular semasa sambutan Tahun Baharu Vietnam. Seekor ayam naga boleh mencapai berat sehingga 10 kg dan digemari kerana teksturnya yang liat dan kenyal tetapi juga rendah lemak. Aksi seekor burung gagak sedang bergambar dengan seorang guru sekolah telah meraih perhatian warga maya. Burung gagak itu kelihatan begitu jinak kerana tidak berganjak walaupun dikerumuni beberapa individu. Gagak tersebut turut memandang telefon yang dikeluarkan salah seorang guru sekolah di situ seolah-olah sedia untuk bergambar bersama. Dengan lebih 900,000 tontonan, burung gagak itu juga kelihatan suka dibelai. Gelagat beberapa remaja membuang tertitip pada cengkerang seekor penyu telah menarik perhatian ramai. Menerusi video itu, remaja tersebut sedang membuang tertitip pada cengkerang seekor penyu menggunakan sebilah parang. Pada awalnya, mereka sekadar ingin memukat di pesisiran pantai. Namun, seekor penyu yang dipenuhi tertitip pula menjadi tumpuan mereka. Ya, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Khamis 19 Januari 2023. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Semestinya yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.